Judul, Mari Jatuh Cinta. Novel, Assalamualaikum Cinta. Penulis, Naya R. Episode 12. Amara bangun pagi ini dengan tubuh tak bertenaga. Kesedihan dan kekecewaan yang dipendamnya sepanjang malam, merenggut semangat dan binar di wajahnya. Teman-temannya sudah sibuk bertanya, ada apa? Tetapi, Amara hanya menggeleng, tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, teman-teman Amara pun cuma bisa diam. Mereka berusaha memberi ruang kepada Amara. Barangkali Amara belum siap untuk bercerita. Mereka berangkat ke kantor seperti biasa. Mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugas mereka dengan baik. Amara masih memilih diam dan terlihat muram. Ia masih berharap Fahri menghubunginya. Tetapi, sampai siang hari, laki-laki itu masih belum juga menelepon ataupun mengirimkan pesan. Amara mengerjakan tugas-tugasnya dengan air mata menggenang. Susah payah ditahannya agar tidak tumpah. Rasa rindu dan juga kecewa berpendar memenuhi rongga dada Amara. Tidakkah laki-laki itu punya waktu 1 atau 2 menit untuk menghubunginya? Amara, kenapa? Vega tiba-tiba menyentuh tangan Amara. Amara menoleh dan menatap Vega sekilas. Lalu Amara menggeleng lemah. Ceritalah kalau ada masalah. Vega memandang Amara dengan prihatin. Vega tahu, sahabatnya itu sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Suara Amara terdengar parau. Vega menarik napas dalam. Baiklah, tetapi, nanti jika sudah siap untuk cerita, ya. Kami selalu ada untuk kamu. Vega tersenyum lembut, Amara mengangguk, dan air mata yang ditahannya sedari tadi jatuh juga membasahi pipinya. Vega bangkit dan langsung memeluk Amara. Menangislah. Vega menepuk-nepuk punggung Amara dengan lembut. Beberapa orang yang baru pulang dari musala untuk salat zuhur memperhatikan mereka berdua. Amara dan Vega kebetulan sama-sama tidak salat hari ini. Amara baru dapat pukul 10 tadi. Padahal belum jadwalnya datang bulan. Mungkin karena pikirannya yang tidak tenang dari semalam, membuat haidnya datang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Apa saja kerjaan kalian semua di sini? Terdengar suara lantang dan gebrakan keras di pintu. Amara dan Vega terlonjak karena kaget. Mereka langsung melepaskan pelukan. Semua yang ada di ruangan juga terperanjat. Seorang laki-laki muda dan tampan berdiri di hadapan mereka dengan gaya pongahnya. Tidak ada yang berani mengangkat wajah. Hanya Amara dan Vega yang tidak mengerti apa-apa yang masih melihat ke arah laki-laki tersebut. Sudah saya katakan, ini perusahaan. Bukan lembaga sosial yang membuat kalian bisa bertingkah seenaknya. Meninggalkan semua pekerjaan setiap waktu salat datang. Semua ruangan yang saya masuki kosong. Mau jadi apa perusahaan kalau kalian seperti ini? Bisa-bisa perusahaan ini gulung tikar karena sikap kalian yang sok alim itu. Laki-laki itu meracau dengan mata nyalang. Ruangan kembali hening. Tidak satu pun yang berani bersuara. Laki-laki itu semakin berani. Diambilnya kursi kosong dan dihantamkannya ke meja yang berisi komputer dan printer. Komputer dan printer itu pun hancur menghasilkan suara gaduh yang memekakkan telinga. Amara dan Vega berpegangan tangan dengan tubuh menggigil. Kalian juga, sudah seperti sarang teroris saja semuanya. Laki-laki itu menunjuk wajah-wajah yang ada di ruangan itu 1 persatu. Amara dan Vega saling meremas tangan, mereka benar-benar tidak mengerti apa maksud ucapan laki-laki itu. Laki-laki itu kembali mengambil kursi yang dilemparnya tadi. Namun, sebelum ia memukulkan pada meja yang lain, terdengar langkah kaki mendekat. Semua mengangkat wajah dan memandang ke pintu masuk. Seorang laki-laki tampan dengan wajah bersih berdiri di sana dengan 2 orang laki-laki berseragam. Amara membeku. Untuk beberapa detik perempuan itu serasa berhenti bernapas. Laki-laki itu,
Laki-laki yang telah membuatnya menangis, melangkah masuk dengan sejuta pesona dan wibawa. Vega yang berdiri di sampingnya juga tidak kalah kagetnya. Hanya wajah-wajah karyawan lain yang nampak lega. "Yudi, cukup." Suara laki-laki itu tidak terlalu keras, namun terdengar tegas. Laki-laki yang dipanggil Yudi itu menghentikan gerakannya. "Wow, akhirnya yang ditunggu datang juga." Yudi bertepuk tangan. "Kendalikan diri kamu, Yudi." Laki-laki itu berdiri di hadapan Yudi dengan sikap yang begitu tenang. "Kamu yang harusnya mengendalikan diri." Laki-laki yang bernama Yudi itu menunjuk hidung Fahri dengan mata menyala. "Kamu tahu, aku sudah susah payah membantu papa memperbaiki perusahaan, tiba-tiba kamu datang mengobok-oboknya kembali. Bukankah papa sudah mengusir kamu 2 tahun lalu? Mengapa kamu datang lagi?" Mereka berdua kini berdiri berhadap-hadapan. "Papa yang menyuruh aku pulang. Dan aku melakukan apa yang semestinya aku lakukan." Yudi kembali bertemu tangan. "Luar biasa. Merombak sistem kerja yang sudah aku tetapkan. Menjual aset-aset perusahaan tanpa meminta izin kepadaku. Baca ini. Papa sudah menyerahkan semuanya untuk aku urus kembali. Dan papa telah menyetujui langkah-langkah yang aku ambil." Fahri mengambil kertas dari tangan laki-laki di sampingnya dan mengangkatnya di depan wajah Yudi. Yudi mengambil kertas itu, membacanya sekilas dan langsung merobeknya. "Kurang ajar, tidak akan aku biarkan ini terjadi." Laki-laki itu melemparkan bekas sobekannya ke wajah Fahri. Lalu dengan langkah lebar bergegas meninggalkan ruangan promosi. Semua yang ada di ruangan menarik napas lega. "Panggil office boy, bereskan semuanya. Yang lain kembali bekerja." Suara laki-laki itu terdengar tegas dan berwibawa. "Baik, Pak." Kedua laki-laki di samping Fahri mengangguk dengan patuh. Fahri mengedarkan pandangan sebelum berbalik. Amara mencengkram pinggiran meja dengan erat. Laki-laki itu melihat kepadanya sekilas. Tanpa ekspresi apa-apa, tidak nampak keterkejutan atau sedikit pun rasa bersalah. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah laki-laki itu pergi, ruangan berdenging seperti lebah. Masing-masing sibuk membahas apa yang terjadi. Hanya Amara dan Vega yang masih terdiam tak mampu berkata apa-apa. 2 orang office boy datang membawa tempat sapu dan karung. Keduanya mulai membersihkan lantai yang dipenuhi pecahan komputer dan printer. Entah dengan tenaga seperti apa laki-laki bernama Yuli itu menghantam meja, sehingga bisa membuat komputer dan printer hancur berantakan seperti itu. "Amara," Vega menyenggol lengan Amara. "Aku ke toilet sebentar." Amara langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Vega. Vega menghenyakkan pantatnya dengan beribu tanya di kepala. Banyak yang ingin ditanyakannya kepada Amara. Siapa sebenarnya Fahri? Kalau memang sepupu, mengapa Amara sama sekali tidak tahu jika Fahri lah yang memimpin perusahaan besar ini? Sementara Amara, begitu sampai di toilet tidak dapat lagi menahan tangisnya. Setelah mengunci pintu tubuhnya luruh ke lantai, Amara mencoba mempercayai jika semua ini benar-benar nyata. Tetapi, tetap saja semuanya terasa seperti mimpi. Apa maksud laki-laki itu sebenarnya mengaku sebagai Garin, lalu tiba-tiba menikahinya? Apa maksud laki-laki itu menyembunyikan semua identitasnya? Tidak mengatakan secara jujur, siapa dia sebenarnya? Tidak memperkenalkan Amara kepada keluarganya?
seakan-akan pernikahan mereka hanyalah sebuah permainan. Jika ia seorang pengusaha sukses yang kaya raya, memiliki begitu banyak perusahaan, tentu seorang Amara bukanlah padanan untuknya. Lihat saja sikapnya tadi, melihat ke arah Amara sekilas, tanpa senyum, tanpa ekspresi apa-apa. Seakan-akan mereka bukan dua orang yang saling kenal atau dua orang yang telah terikat dalam janji suci pernikahan. Lama Amara menangis di lantai toilet. Setelah sesak di dadanya sedikit berkurang, ia pun bangkit. Dengan tubuh lemah, ia berjalan menuju wastafel yang di depannya terpampang kaca besar. Amara memandang dirinya yang ada di dalam kaca. Matanya merah, jilbabnya kusut, wajahnya sudah tidak karu-karuan bentuknya. Sungguh menyedihkan. Ponsel di kantong roknya bergetar. Amara mengambilnya dan mengusap layarnya. Satu pesan masuk ke aplikasi WhatsApp. "Maaf, kamu pasti kaget. Nanti aku akan menjelaskan semuanya." Amara menatap pesan itu beberapa saat. Tanpa berniat membalas, dimasukkannya kembali ponsel itu ke dalam kantong roknya. Lalu dibasuhnya wajahnya dengan air di wastafel. Diambilnya tisu dan dikeringkannya wajah dan matanya yang basah. Dirapikannya jilbabnya kembali. Amara tersenyum patah. Apa yang harus dilakukannya selanjutnya? Tiba-tiba ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Ingat bagaimana dulu ia menganggap laki-laki itu, berulang kali merendahkan pekerjaannya sebagai garin, selalu mengira laki-laki itu tidak punya uang. Dan yang paling menyedihkan ketika kemarin ia menyapu dan mengepel teras masjid karena menganggap laki-laki itu adalah garin di sana. Bukan Amara menyesal telah membersihkan masjid tersebut. Tetapi, Amara tidak bisa bayangkan apa yang ada di pikiran laki-laki itu mendengar ia mengatakan selesai menyapu dan mengepel teras Masjid Baitur Rahman. Pastilah laki-laki itu menertawakan kebodohannya, keluguannya, dan mungkin kenaifannya. "Amara," terdengar ketukan di pintu. Amara kembali mengambil tisu dan membersihkan wajahnya. Setelah menarik napas dalam, ia berjalan ke pintu dan membuka kuncinya. Terlihat Vega dengan wajah kebingungan berdiri di depannya. "Kamu tidak apa-apa?" Vega menatap Amara dengan khawatir. Amara tersenyum. "Aku baik-baik saja. Insya Allah nanti malam aku cerita." Amara melangkah meninggalkan toilet dan Vega yang masih berdiri mematung. Rasanya, ia tidak sabar menunggu malam segera tiba. Bersambung. Mohon maaf, sahabat Amara tercinta, untuk menghormati teman-teman yang telah membuka gembok di KBMF, dan teman-teman yang telah memesan novel ini, mungkin Uni hanya bisa melanjutkan kisah Amara ini satu part lagi. Uni mohon maaf yang sebesar-besarnya jika keputusan Uni ini mengecewakan teman-teman semuanya. Cinta Uni selalu buat pembaca setia Amara. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa, like, komen dan subscribe channel ini. Matur nuwun, terima kasih, thank you. Gumawo.